Okay, hari ni saya dekat Yombik. Saya nak beli satu perabot yang murah, almari daripada Yombik. Sini ada banyak choice dia. Dia barang-barang basic saja, sesuai untuk orang-orang bujang yang nak pakai buang. Orang bujang lah kan standard pakai buang. Okay, kita try beli yang ni. RM65.90. Tak tahulah harga dulu berapa atau kat lain berapa. Kita try saja. Sonoma Oak Square Pole 4-tier. Maksudnya dia berbentuk petak dengan ada 4 tingkat. Tujuan saya beli ni nak gantikan ruang untuk letak sos-sos dengan kicap kat rumah saya. Harap-harap yang ni dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ruang. Sebab yang ni dia letak sebelah pintu dekat ruang rumah saya. Dia makan ruang meja asalnya. So tak praktikal. At least yang ni lagi praktikal daripada ruang meja. Sambil-sambil itu saya boleh pusing-pusing tunjuk barang-barang perabot yang simple ada kat Yombik. Macam shoe rack ni, tadi kita tengok almari, kerusi. Belakang ni dia ada segala perabot lah. Ada meja. Okay, ini dia punya compartment, petak-petak banyak. Belakang tu ada petak tu dengan almari. Kita pusing lagi sekali. Kau-kau ada barang yang berminat, just bagi tahu je. Nanti next time saya boleh datang balik, saya boleh bagi tahu harga lah. Kalau saya nak beli, saya belilah. Itu dia saja. Okay, nanti balik saya akan tunjuk cara-cara pasang dengan kat mana saya letak perabot saya ni. Hasil selepas pemasangan. Okay, yang pelat bila dah pasang ni baru perasan. Okay, ini kayu, dia ada 4 tingkat. 1, 2, 3, 4. Baru perasan yang material kat tepi ni plastik. Okay, dapat dengar bunyi plastik. Cara pasang dia benda yang paling senang sekali. Ini 10 minit dah siap ni. Seorang lelaki pun boleh, seorang perempuan pun boleh, kanak-kanak pun boleh. Senang gila. Dia ada, okay, senang cerita, saya terbalikkan sidik. Tolong terbalikkan. Kita terbalikkan. Sebab nak senang tadi, kita start daripada atas sekali. Sebab apa? Okay, buka, tolong buka satu. Mana yang mana? Okay, dia punya pemasangan dia, basically dia ada batang plastik ni. Dia pada bawah, dia punya base dia ni, kayu ni, sampai ke atas. Kita just, dia bagi macam lubang macam ni. Kita pulas je. Demo sikit. Itu. Pulas macam tu siap. Semua kaki dia
berapa banyak kaki ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 batang, dia punya batang ni, semua pulas. Kalau campur tapak kaki 4 ni, kira 16 kali pulas lah. Pulas. Ni daripada bawah, daripada atas sampai ke bawah. So, bila reset, kita pusing ke dia. Sidik, pusing kan? Ringan saja. Seorang pun dah cukup boleh pusing. Itu. Sangat senang nak pasang. Okay, sekejap lagi kita akan gantikan tempat yang lama saya rak tu dengan rak yang ni.